Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Viral News AGC ya, AGC web berita ya dari saya. Merupakan AGC terbaru saya. Mohon dukungannya teman-teman yang sudah membeli atau yang belum membeli ya. Mari kita mulai bersama-sama ya. Untuk menginstal AGC Viral News, Anda harus memiliki kemampuan dasar yaitu install WordPress ya. Ini saya sudah memiliki website ya. Saya sudah install WordPress ini ya. Ini jokowi.wordpress.com. Kita masuk ke WP admin ya. Masuk ke WP admin. Jadi nanti ini ceritanya gimana ya, web ini Viral News ini nanti akan memberikan teman atau akan apa? Jadi teman-teman bisa memiliki website berita ya. Website berita instan tanpa perlu menulis artikel, tanpa perlu menulis artikel, tanpa bayar content writer, sudah punya website yang berisi berita dari penulis artikel ya, yang artikel profesional itu wartawan. Karena ini sebenarnya dari Bing News ya, tidak semua website itu ecek-ecek nggak bisa masuk ya. Jadi yang di grab itu benar-benar dari website berita yang berkualitas ya, gitu. Nah kita masuk ya ke sini. Tadi kan webnya seperti tadi ya, masih seperti yang tadi, masih kosong. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ya, login ke Viral News ini. Kita login ya. Kita login. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Sini ada keterangan URL afiliasi Anda ya. Nanti jika Anda ingin mendapatkan komisi, tapi sebelum memberikan saat pre-order ini memang masih nol ya. Komisinya memang masih Rp1 ya. Memang belum menerima afiliasi sebenarnya. Nah, ini dari member area dulu ya. Nanti teman-teman juga bisa, kalau sudah mulai dibuka afiliasinya, bisa memberikan bonus ya. Nanti bonusnya di tepi sini, URL bonus ya, tanpa HTTP ya. Sini yuk kita mulai, kita download dulu ya. download theme terbarunya ya. Ini sudah yang dulu tuh ini ya, Viral News versi di launch ternyata ada error dan alhamdulillah bisa diatasi. Sekarang kita harus pakai yang update, kita download dulu Viral News 5 ini ya. Kita ya, lalu kita masuk ke sini, kita ke dashboard, kita cuma ganti aja, ganti theme ini tadi dengan theme Viral News versi kita telah download. Open, kita install saja. Proses install aktivasi. Nah di sini ada this theme recommended
the following lagi ini nih, yang set meter eh, nanti kalian install semuanya, install aja kita install semuanya, install ini baru diinstal ya, belum diaktifasi. Nah, setelah diinstal kita aktifasi juga. Nah, kita klik semuanya, lalu aktifasi. Nah, sudah. Sekarang kita pastikan permalingnya. Kita setting permalingnya selain ini, selain yang default, misalnya blank. Kita rubah itu post name aja, lalu kita save change. Setelah kita save change, udah. Kita buka appearance ini. Kalau viral option diklik. Nah, kita dimintain lisensi nanti. Untuk mendapatkan lisensi kita buka di member area tadi, ada sini ada lisensi ya. Nah, kita klik download. Untuk lisensi kita harus pakai subdomain untuk domain aja. Misalnya, nah, ini kita copy dulu. Masukkan nama saya. Ya, masuk nama Anda udah. Nah, copy domainnya. Ini domainnya aja, HTTP tidak duanya dihapus ya, kalau ada error nanti boleh kita submit. Oke, ini ya, pakai ini domainnya harus tanpa HTTP dan tanpa www. Nah, kita copy ini ya, pastikan ini jangan ada spasi di antara kita ya. Kita pakai keywordnya misalnya Joko, misalnya Susi, koma Prabowo. Nanti kalau kita kasih koma seperti ini akan di random ya, antar keywordnya akan di random ya, Indonesia ya. Kalau mau pakai negara lain ya Prancis, Prancis, FR. Untuk daftar negara nanti kemarin yang versi yang lama malah ada, ini bisa nanti tak itu lagi kita tambahin lagi di grup nanti ada di grup. So di sini Google kode negara ya. Kode negara dua grup. Template kita bisa berubah, kita bisa nambahin juga misalnya terima kasih thank you for no one telah mengunjungi website saya misalnya ya. Jadi seperti ini, ada yang title, adalah title untuk title judul ya, judul artikelnya. Nah, ini source untuk sumber berita, image untuk URL image, konten untuk kontennya seperti ini ya. Kalau pengen menambah iklan di header bisa di sini. Kalau ingin nambah ad code ini ada disediakan sampai 5 ya. Nanti tinggal masukin aja di sini. Masukin di sini template TK saya itu sampai 5 seperti itu. Nah, setelah kita ini semua simpan aja. Oh ya, di sini di bagian Amazon sama eBay kita bisa on off kalau nggak punya akunnya misalnya atau nggak mau nampilin, kita langsung searching aja. Nanti silahkan dipelajarin, coba-coba atau ditanyakan di grup kalau kurang jelas. Untuk itu kita save change dulu, kita cek di depan ya yang dari tadi.
kosong sekarang udah ada isinya. Yang perlu kita cari lagi adalah widget ya. Widget ini kan masih standar ya, kita buang-buang aja. Kan nggak perlu. Kita masukin ini. Lihat. Nah, kita masukin aja. Kita ganti bisa. 5 misalnya. Berita terkait bisa. Nah, kita juga bisa set nampain ini ya, set meter, set meter ya, vision set 5. Juga bisa nambahin populer set. Kita lihat kan masih kosong nih bawahnya, belum muncul ya. Setelah kita tutup di sini, nah di sini udah resepsi seperti itu. Nanti tadi itu beberapa resepnya. Kalau udah jadi seperti ini, Anda tinggal indexing aja webnya ya, tinggal kita index. Indexnya ke Google ya, google.com.url. Sama ke Bing ya, Bing.url. Saya juga lupa, kita tinggal aja, tinggal diambil aja alamat. Nah di sini dimasukin aja admin robot mana ditekan ini betul tombolnya, tinggal di submit. Aja. Lalu ke sini ke Bing. Ini. Lalu kita masuk ke ini. Captcha-nya. Lalu di submit. Nah, seperti ini udah. Tinggal bikin web baru aja kayak tadi. Dan Anda punya bisa bikin web sebanyak-banyaknya ya. Kayak simple page ini bisa dihapus. Terus Anda jika ingin tidak suka dengan warna ini, bisa ada custom di sini. Custom. Sini custom. Warna-warna ya. Ini custom. Saya dikasih logo. Saya di ini. Color ini ganti aja sukanya. Ini ganti. Nanti coba-coba aja warna kesukaan Anda. Ya di custom tadi. Nah, jadi jadinya.
Sudah jadi ya, ya. Seperti itu aja. Ya wes. Jika ada yang belum jelas nanti ditanyakan aja ke grup ya di sini. Di Facebook. Ini. Di grupnya nanti ada di linknya di itu ada di linknya ada. Nah di sini ya di pendukung setia ini ya join aja. Terima kasih teman-teman-temannya ini tadi mungkin dengar saya apa kepres atau apa yang penting itu intinya lah ya namanya mercon ada kekurangannya ada kepres juga biarin aja namanya itu intinya aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.